lagi dengan Damo di sini, dan di kesempatan kali ini aku bakal membahas barang-barang yang habis aku beli di Aviary. Buat yang belum tahu, Aviary itu adalah tempat jualan barang-barang second yang biasanya dari Singapura gitu. Jadi impor ke Batam dan biasanya barangnya dijual amat sangat murah ya. Di sini aku ada 5 barang. Dari yang pertama, kartu. Ini barang aku beli seharga 15.000 hasil dari nawar, dan ini kartunya beda sama kartu biasa sih. Yang beda itu bahannya. Dia bahannya plastik ya. Jadi dia enggak bukan dari kertas, dan buat di kasut bahasa Indonesia di apa ya? Dikocok. Dikocok itu enak banget. Damn! Okay, next ke barang yang kedua. Di sini aku nemu pen spinning. Wah, ini susah sih nyarinya. Dan kebetulan aku nemuin barang ini di tumpukan-tumpukan. Sempat ngetren terus ada yang jual juga. Sayangnya nggak tahu cara mainnya gitu. Nah, ini ya. Dia nunjukin kayak cara mainnya nih ya. Ini aku beli seharga 25.000. Keren sih, bisa buat nulis juga. Jadi ini bisa buat nulis. Terus yang baliknya ini untuk pensil satunya kosong ya, nggak ada buat tulisnya. Di sini ada pemberatnya yang bedain sama pensil biasa, jadi dia terasa terputar gitu. Ya, terus lanjut aja barang yang selanjutnya, barang yang ketiga, kartu tarot. Wah, ini aku habis keliling-keliling terus lihat ini, yang bagus banget nih, ada tarot merah. Kotaknya merah banget, tulisannya bahasa Cina, dalamnya seperti ini ya guys ya. Dalamnya ada buku, dan ini semuanya tulisannya bahasa Cina. Gak ngerti artinya apa ini. Yang penting beli aja gitu. Dan terus di sini ada kartunya ya guys ya. Gambarnya ini gambar biasa seperti kartu tarot yang normal aja, sama kayak kartu tarot. Jadi di sini dia ngasih tahu cara mainnya sama arti-artinya. Sempet cari-cari di internet cara mainnya itu ya. Pertama kita kocok dulu. Habis kita kocok, terus kita pisahin jadi tiga lapisan kartu. Terus kita pindahin kan. Apa ini bahasanya? Tulisannya ada tulisan Cinanya, jadi nggak bisa, nggak tahu cara. Terus di sini ada gambar nyala sama orang. Dan terakhir ada gambar bintang, ada patung juga, manusia lagi main air. Mungkin kalau di sini itu aku ngertiinnya tuh di sini ada kalajengking nih, ada kalajengking berarti bakal ada bahaya, cuman bahayanya kayaknya bisa nggak perlu khawatir karena bakal ada yang nolongin gitu. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 piala, terus ada keluarga yang kayak lagi seneng gitu. Jadi setelah ada bahaya, ada yang nolongin, terus habis itu kayak bahagia di kemudiannya gitu. Yang terakhir tuh ini air. Wah, gak ngerti ya aku. Kayaknya
menciduk airnya kayaknya. Entahlah, nggak tahu soal kartu. Iya, langsung next ke barang yang selanjutnya. Ini barang yang keempat. Ini aku belum buka isinya seperti apa kartu ya. Jadi kebanyakan aku tuh carinya kartu karena lebih suka kartu sih, banyak gambarnya. Jadi langsung kita buka aja nih kartunya. Ini yang bikin aku penasaran itu karena tulisannya cuman always there for you. Jadi aku nggak ngerti ini kartu apa sih. Ini benar-benar best, belum ada yang buka. Ternyata ya, cuman bedanya di belakangnya nih merah, dan bahannya nggak kayak yang kartu yang pertama tadi, kayaknya bahannya cuma kertas biasa, kertas biasa kayak gitu. Oh, ini beda nih, menarik sih kalau buat koleksi-koleksi. Kertas biasa, biasa, gak ada yang spesial dari kartu ini. Langsung aja ya, karena gak ada yang spesial dari barang-barang ini. Lanjut ke barang yang kelima. Dan ini aku suka banget sama barang ini, kenapa? Karena bentuknya kecil, bisa buat mainan. Langsung aja. Tada! Ini Game Box Mini. Oh ya, kalau yang kartu tadi itu aku dapetnya 5.000 ya, tapi aku tawar jadi 2.000. Kalau yang ini itu aku dapatnya cuma 25.000. Aku belum pernah sih lihat ada Game Boy yang sekecil ini. Langsung aja kita buka nih. Ini dalamnya ada ini. Terus ada panduannya ya. Bisa mulai. Kecil banget guys. Nah, ini ketika kita tekan reset, dia langsung mulai ke openingnya yang khas banget. Oke, langsung kita klik. Kanan. Oh, buat level. Dari sekian banyak yang aku beli tadi itu, tetap yang paling the best tuh Game Boy ini. Dari 5 mainan ini, mana yang paling kalian suka? Tulis di kolom komentar. Jadi sekian dulu video kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian ya. Oke, aku Damon Asaki. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thanks for watching and don't forget to catch your trip. Susah cari game yang lain lah.